Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan tukang stempel. Kali ini saya akan membuat sebuah stempel flash atau stempel otomatis, yaitu contohnya yang ini. Seperti ini, nanti ini kita setting menggunakan Corel di bentuk gambar vektor, lalu kita buat stempel. Oke, untuk cara lengkapnya silahkan kunjungi video di channel ini, yaitu Saung RDS. Semuanya lengkap, tinggal pakai. Silahkan, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat mengikuti.
masih dengan cara yang sama. Kita buka hasilnya seperti ini setelah penembakan 2 kali tembak. Ini masih ada plastik. Grup undangan. Ada ulang tahun. Ini bro, kita celup seperti ini karena ini posisi masih di luar, belum saya tempel ke dalam sini. Sambil menunggu menyerap tinta, kita isi bagian ini dengan tanda panah seperti ini. Jadi untuk ini si tinta sudah mulai menyerap, lalu kita bersihkan menggunakan tisu. Ada SMS masuk. Seperti ini. Untuk cara lengkapnya silahkan buka video di channel Saung RDS, semuanya lengkap, silahkan dipergunakan, mudah-mudahan bermanfaat. Oke, kita bersihkan dahulu. Ini Mos Bro, udah jadi, kita tes hasilnya. Jika terlalu tebal, kita bisa setel di sini. Tapi jangan terlalu lebih, nanti ada yang kurang ngeblok. Seperti ini. Kita tambah 2 jempol biru. Iya banyak. Tuh. Gas. Ini hasilnya masih dengan cara yang sama. Videonya ada di channel Saung RDS. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jempol biru. Oh, yang punya lagi ngetes. Yang ya. Masih di